dalam khusus ni yang bagusnya adalah daripada zero, sifu ajar daripada zero sampai kita dah tahu dah yang intermediate punya. Contohnya macam mana kita nak, kita boleh pilih sama ada kita nak jenamakan company kita ataupun jenamakan produk kita. Dan daripada sifu copywriting memang detail macam mana kita nak buatkan copywriting, dia punya headline, dia punya story dia. And then macam mana boleh kita track pada studi ini. Kita nampaklah lagi dalam lagi lah apa yang kita buat tu. Dan yang paling best ni nak dapat CJ dengan workbook tu. Terima kasih untuk terima kasih Nek Val lah untuk Sifu untuk workbook tu.